Assalamualaikum dan hai semua, bertemu kita lagi di dalam segmen yang sama yaitu Dunia Tanpa Gadget. Okeylah, part ke-15 kali ini saya ingin berbicara mengenai permainan yang dipanggil Main Jadi-Jadi tetapi versi zombie. Kalau korang perasan, rasanya video pertama saya mengulas mengenai permainan Main Jadi-Jadi ini. So, apa beza dengan video kali ini? Okay, yang mana dia ada versi zombie dia. So, korang kena ikuti video ini sehingga habis. Jadi, permainan Main Jadi-Jadi versi zombie ini dia sama juga, dia lebih kurang juga dengan yang versi yang asal. Mencus semua tu kan, mencus semua, main awesome semua. So, contohlah ada 10 orang dan orang yang loser ni, yang kalah sejak tiap kali kena cus-cus tu kan, jadi dia yang akan macam kira macam zombie lah. Sebenarnya ni permainan dia ada nama khas dia, tapi saya pun sendiri sudah lupa. Sebab itulah saya kasih nama dia versi zombie, sebab dia punya konsep tu lebih kurang. Jadi orang yang loser yang saya katakan tadi tu kan, dia akan mulalah mengejar. 9 orang tu akan lari bertempiaran dan dia akan mengejarlah siapa yang dia dapat. Orang itu akan jadi macam pengikut dia, seolah-olah macam zombie lah. Dia macam ada penyakit, contohlah begitulah kan. Dia akan kasih jangkit dengan orang-orang itu pun akan terus serta dengan dia. So, akan ada 2 orang lah yang akan terus mengejar. Begitulah seterusnya, ada yang sampai 3 orang, ada yang sampai 5 orang. Kadang-kadang tu kalau dorang buat strategi, dorang akan dapat 2 orang terus ataupun 3 orang terus macam tu. Yang saya kurang pasti kan, yang orang 14 ni, saya kurang pasti sama ada dia menjadi orang yang penyelamat semula, kawan-kawan tadi yang sudah dikira macam dibaham zombie lah kan. Dia macam tukang kasih revive balik, kalau tidak silap lah. Ataupun game itu akan tamat bila semua orang sudah jadi zombie. Oh ya, lupa saya membagi tahu peraturan pada game ini adalah dia tidak pack, dia tidak boleh duduk, dia tidak boleh macam boleh freeze begitu, tiada. Sebab zombie kan, kau freeze macam mana pun dia akan tetap kenakan kau. Itulah juga yang membezakan Main Jadi-Jadi yang biasa dan juga Main Jadi-Jadi yang versi zombie ini. Lagi satu peraturan dia kan, contohlah 10 orang tadi tu kan, si A ini dia berjaya pegang tubuh badan si B, dan orang kedua inilah yang akan menjadi zombie seterusnya keesokan harinya. Begitu. Dan begitulah seterusnya sampailah habis ke 10 orang tu kan. Barulah ulang balik, main choose balik siapa yang mau cari loser dari itu awesome ataupun choose tu tadi. Ini game sebenarnya dia bukan macam kami dapat tahu ataupun saya sudah tahu dari kecil. Ini game saya dapat bila saya berpindah di sekolah yang baru yaitu SK Liau Keningau, yang mana masa itu saya berumur tahun 5. So masa itu juga lah saya kenal ini permainan. Jadi bila saya tahu kan, setiap minggu, setiap hari persekolahan tu saya tertunggu-tunggulah ini game, sebab dia memang seronok. Dia lagi mencabar dari yang game yang asal itu, yang original itu. Jadi, adakah anda tahu pasal ini game yang dia punya nama sebetul-betul dia tu? Sila tinggalkan komen anda di bawah video ini. Dan jika anda suka video ini, silalah like dan silalah share video ini kepada kawan-kawan anda yang pernah bermain game ini dulu. Okeylah guys, itu saja untuk video kali ini. Seperti biasa, kepada yang masih baru mengikuti saya punya segmen ini dan juga saya punya cabaran satu hari satu video ini, oke, silalah subscribe. Terima kasih kerana menonton dan kita akan berjumpa lagi di segmen yang akan datang, semuanya di dalam Aja Style Channel. Oke, apapun dari kita sejabat itu, see ya.